Halo guys, welcome back to YouTube channel Icabi. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan. Sekarang kita lagi di daerah Petit France, di daerah Strasbourg, Petit France. Jadi banyak yang komen, banyak tanya, Kak, kalau di Perancis atau di Eropa itu minumnya katanya mahal-mahal harganya. Ya, benar, mahal-mahal. Terus kalau minum air putih di sini sebenarnya gampang sih. Karena ada banyak taman. Terus kalau seperti yang di video sebelumnya, kan kalau minum air putih biasanya dari air keran. Nah, sama. Kalau di taman di sini juga ada untuk air keran untuk kita minumnya. Ada beberapa daerah tempat yang bisa kita ambil air kerannya, air minum. Gimana soal air kerannya? Oke, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share. Oke, ditonton terus ya. Ini kebetulan di sebelah sana itu ada air minum. Kalau bisa dilihat di situ ada air keran. Kita coba jalan ya. Kita coba ambil minum. Kebetulan minum saya juga udah habis. Di sini air kerannya untuk air putih ya maksudnya ya. Ini ada air keran. Tuh. Ini air kerannya bisa diminum. Kalau di sini bahasanya apa ya? Kalau di bahasa Prancis air itu eau. Tuh bisa dibilang eau. Eau potable. Oke, gimana caranya? Ini ada dua. Ini ada yang di atas, ada yang untuk di bawah juga. Kalau kita bawa botol minum, caranya gampang, tinggal nih kita minum. Oke, jadi seperti itu cara minumnya. Nih, liatin ulang ya, saya liatin ulang cara minumnya, tinggal dipencet aja. Dan seger dingin. Ini di daerah Petit France, jadi kebanyakan kalau di Prancis di Strasbourg itu kita cukup lihat yang kayak gini, ada alatnya atau mesinnya, itu gratis. Wow. Minumnya tinggal ambil. Atau kalau mau apa isi ulang, misalnya kita bawa tumbler kayak sini, bawa tumbler nanti tinggal di, susah betul. Sebentar ya guys. Sebentar kita ambil tumbler. Nah, ini. Ya kita tinggal taruh di sini aja. Oke. Dah. Tinggal kita minum. Gampang kan? Semudah itu kalau mau minum air putih. Tinggal cari yang ada seperti itu mesinnya. Tuh, kalau dilihatin tuh yang tulisannya si EAU. Tapi kalau dibaca Oke. Okay? Jangan lupa di-subscribe, di-like, komen, dan di-share ya. Ditonton dan ditunggu video selanjutnya. Oke, kita lagi di daerah Petit France. Bye-bye.